Hari Raya Imlek melahirkan keseruan tersendiri bagi anak-anak di Maumere. Anak-anak ini sejak pagi hari mengantri untuk mendapatkan angpau dari salah satu pemilik toko yang merayakan Imlek. Ratusan anak di kota Maumere ikut bergembira saat perayaan Hari Raya Imlek tahun ini. Kegembiraan anak-anak ini terpancar ketika mereka mengantri untuk mendapatkan angpau. Meski berdesak-desakan, anak-anak ini tetap bersemangat untuk masuk ke dalam ruko guna memperoleh angpau. Mereka bahkan rela antrian sejak pagi hari tadi. Selain anak-anak, ada juga orang dewasa yang datang memberi ucapan selamat bagi sang pemilik toko. Isi angpau bervariasi, ada yang berupa bingkisan makanan ringan, ada pula yang berupa uang yang dimasukkan dalam amplop kecil berwarna merah. Setelah itu angpau disimpan, ada juga satu arti. Kemudian angpau ini menjadi dasar untuk kekuatan berikutnya mereka. Jadi mereka kemudian hari akan hidup lebih baik-baik. Kemudian hari mereka hidup lebih baik. Dan sampai semua persoalan bagi mereka masing-masing, ya, sehingga satu landasan untuk mereka lebih maju. Sementara itu, pemilik toko mengaku senang dengan kehadiran anak-anak yang ikut merayakan Imlek bersama keluarganya. Menurutnya, setiap tahun ia selalu membagi angpau bagi anak-anak yang datang memberi ucapan selamat. Baginya, dengan membagi angpau, usahanya akan mendatangkan rezeki dan keuntungan. Hingga siang ini, warga dan anak-anak terus berdatangan mengantri di depan gerbang toko Timur Jaya. Dari Maumere, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.